Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Cucu Evi Luciani. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang teknik reaksi kimia 2 atau biasa disingkat dengan TRK2. TRK2 ini adalah kelanjutan dari TRK1 atau teknik reaksi kimia 1, di mana di dalam TRK1 sudah dipelajari berbagai macam jenis reaksi, kemudian bagaimana reaksi-reaksi tersebut ditentukan persamaan laju reaksinya berdasarkan data kinetika yang sudah diketahui. Sehingga dari persamaan laju reaksi tersebut dapat ditentukan order reaksi berapa reaksi-reaksi yang terjadi. Nah, di dalam TRK2, nantinya yang lebih difokuskan adalah pada tempat terjadinya reaksi, yang tidak lain adalah reaktor, di mana nantinya reaktor tersebut akan kita desain sesuai dengan jenis-jenis reaksi yang sudah dipelajari di TRK1. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu reaktor. Kita mulai pengenalan desain reaktor ini dari overview tentang reaksi kimia. Biasanya suatu reaksi kimia itu terjadi untuk mengubah suatu raw material ataupun bahan baku atau juga dalam bentuk bahan intermediate untuk menjadi suatu produk tertentu di mana perubahan dari raw material ataupun bahan intermediate menjadi produk ini dilakukan dengan melalui proses reaksi kimia. Jadi proses yang melibatkan reaksi kimia ini, salah satu contohnya misal kita memiliki komponen A dan komponen B, di mana nantinya komponen A dan komponen B akan bisa berubah menjadi komponen R dan S jika kondisi operasi dari reaksi tersebut tercapai. Kondisi operasinya termasuk apa saja di sini, minimal adalah tekanan dan suhu operasinya sesuai dengan kondisi operasi untuk terjadinya reaksi tersebut. Dimana untuk sisi yang sebelah kiri atau bahan awal yang akan diubah menjadi bahan akhir itu biasanya disebut sebagai reaktan. Bisa reaktannya itu reaktan tunggal ataupun reaktan yang terdiri dari dua reaktan ataupun multi reaktan. Jadi lebih dari dua reaktan seperti itu. Dan akan menjadi suatu komponen yang baru yang biasanya ada di sebelah kanan yang disebut sebagai produk. Nah, dari reaktan dan produk ini, reaksi yang terjadi ini nantinya akan bisa dituliskan persamaan reaksinya, persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksi itu disimbolkan dengan R, di mana untuk komponen tertentu biasanya disimbolkan dengan I. Jadi RI itu adalah laju reaksi untuk komponen I, dirumuskan sama dengan 1 per V dni per dt. Dni di sini menunjukkan adalah perubahan mol dari komponen I. V-nya di sini adalah volume, bisa dalam bentuk volume reaktor ataupun volume dari fluida yang bereaksi, tergantung dari jenis reaksinya nanti apakah homogen atau heterogen. Kemudian dt di sini adalah perubahan waktu. Sehingga satuan dari RI atau persamaan laju reaksi itu adalah satuan mol per volume kali waktu. Untuk reaksi A plus B menjadi R dan S, ini kita bisa tuliskan persamaan laju reaksi, salah satu contohnya untuk reaktan A. Untuk reaktan, persamaan laju reaksi pada komponen A disimbolkan dengan RA itu dapat dirumuskan dengan minus 1 per V dNA per dt. Di sini ada tanda minus atau tanda negatif menunjukkan bahwa ini adalah persamaan laju reaksi untuk reaktan, di mana reaktan itu jumlahnya semakin lama akan semakin berkurang karena dia akan membentuk suatu produk. Sehingga dia nilainya negatif, ya. Tandanya negatif untuk reaktan. 1 per V dNA berarti di sini mol dari A per dt. Mol dari A di sini mol A yang bagaimana? Mol A yang hilang karena dia membentuk suatu produk. Sedangkan untuk persamaan laju reaksi dari produk, salah satunya adalah S misal, maka kita bisa menuliskan RS di sini sama dengan 1 per V dNS per dt. Di sini tidak ada tanda negatif. Kenapa? Karena S merupakan produk, di mana kalau produk di sini jumlahnya akan semakin terus bertambah seiring bertambahnya
waktu reaksi karena dia mendapat tambahan atau terbentuk dari adanya pengurangan dari reaktan, sehingga produknya akan bernilai positif. Makanya di sini ada keterangan bahwa DNS-nya ini adalah jumlah dari S yang semakin bertambah, seperti itu, per volume kali waktu. Ya, itu adalah sekilas tentang reaksi kimia. Sebenarnya ini sudah banyak dipelajari di TRK 1, tapi saya bahas sekilas agar kita bisa ke pembahasan berikutnya, yaitu untuk reaksi. Di situ pasti akan berhubungan dengan tempat terjadinya yang disebut dengan reaktor. Dan di dalam TRK 2 ini akan difokuskan pada desain dari reaktor, di mana reaktor yang dimaksud adalah reaktor yang ideal. Kenapa reaktor ideal? Karena biasanya yang beroperasi pada kehidupan nyata itu bukan reaktor ideal, tetapi pendekatan terhadap reaktor ideal. Biasanya reaktor yang sudah beroperasi itu adalah reaktor secara nyata, di mana reaktor secara nyata itu didesainnya didekatkan atau melakukan pendekatan terhadap reaktor yang ideal, seperti itu. Nah, desain dari reaktor ideal, kenapa kita perlu mendesain reaktor ideal? Karena kita ingin mendapatkan performa dari reaktor yang terbaik, agar nantinya reaksi yang terjadi itu dapat menghasilkan produk yang optimal. Harapannya ke sana, ya. Sehingga dengan adanya kita mengetahui performa reaktor yang terbaik, kita bisa mendapatkan berapa ukuran reaktor yang tepat. Ini berkaitan dengan volume dari reaktor. Kemudian, jenis reaktor yang seperti apa yang tepat untuk reaksi tertentu? Apakah reaktornya reaktor yang batch, ataukah reaktor flow reaktor atau reaktor alir? Atau juga kita juga bisa dapat mengetahui metode operasi yang tepat. Metode operasinya, apakah kita bisa mengoperasikan reaksi tersebut secara batch atau kontinu? Ini yang kita akan pelajari, kenapa kita mendesain suatu reaktor. Harapannya kita mendapatkan volume reaktor yang tepat dengan jenis reaktor yang tepat sehingga dapat dioperasikan dengan kondisi operasi yang tepat, ya. Semua desain reaktor secara ideal nantinya yang akan kita bahas di TRK 2 ini akan lebih difokuskan pada reaksi yang homogen. Di mana reaksi homogen ini berarti reaksi yang melibatkan satu fase. Sedangkan untuk reaksi yang melibatkan lebih dari satu fase, artinya di situ adalah reaksi yang heterogen, itu tidak akan kita bahas. Karena kalau kalian akan mempelajari tentang yang reaksi heterogen, itu persamaan yang digunakan akan berbeda dengan reaksi yang homogen, ya. Kalian kalau di buku Octave Levenspiel bisa dilihat untuk reaksi yang homogen itu cakupannya hanya dari chapter 2 sampai chapter ke 10. Kalau untuk yang reaksi heterogen bisa dilihat di chapter selanjutnya. Seperti itu, ya. Jadi kita akan memfokuskan desain reaktor untuk yang reaksi homogen. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu reaktor secara ideal itu antara lain yang pertama, kondisi operasi yang melibatkan suhu, tekanan, dan komposisi harus diperhatikan. Kemudian laju panas yang diterima ataupun yang dilepas itu juga harus diperhatikan. Ini berkaitan dengan reaksinya apakah eksotermis ataukah endotermis. Kemudian pola aliran atau flow pattern dari fluida yang melewati vessel atau melewati reaktornya seperti apa. Itu perlu diperhatikan dengan baik, ya. Selain faktor yang mempengaruhi, kita bisa mempelajari juga tentang jenis reaktor. Jenis reaktor yang ada secara umum itu dapat dibagi menjadi dua, ada reaktor batch dan ada reaktor alir atau flow reactor. Flow reactor di sini bisa dibagi dua, yaitu ada steady state reactor dan ada unsteady state reactor. Unsteady state reactor ini biasanya disebut sebagai semi batch, ya. Kita akan mulai dari jenis reaktor yang pertama, yaitu tentang batch reaktor. Jadi di sini untuk batch, di sini konsepnya adalah selama proses berlangsung, ketika menggunakan reaktor batch, di situ tidak ada aliran yang masuk dan tidak ada aliran yang keluar, ya. Jadi di sini reaktan dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian proses reaksinya di
mulai terjadi sampai akhir terjadinya reaksi itu tidak ada aliran yang dimasukkan ataupun yang keluar dari reaktor, ya, sehingga reaktornya di situ hanya diam saja tanpa adanya yang aliran masuk maupun aliran keluar selama proses reaksi berlangsung. Itu adalah reaktor batch. Kemudian kalau reaktor alir yang jenis steady state, itu berarti kondisinya beroperasi steady state, di mana selama proses berlangsung pasti akan ada aliran yang masuk dan aliran yang keluar dari sistem. Jadi selama proses berlangsung pasti ada aliran masuk dan aliran yang keluar dari sistem. Untuk ini adalah contoh reaktor alir yang jenis pipa, di mana di sini reaktor pipanya itu dibuat berkelok di sini dalam rangka untuk mengefisienkan penempatan, ya, penempatan dari reaktornya agar tidak membutuhkan panjang atau luas dari area yang akan ditempatkan reaktornya ini yang terlalu luas, sehingga di sini makanya dibuat berkelok, ya. Kemudian selain ada steady state reactor, ada yang unsteady state reactor atau disebut dengan semi batch. Di mana untuk semi batch di sini selama proses berlangsung berarti ada aliran yang dimasukkan tetapi tidak ada yang dikeluarkan, ataupun sebaliknya ada aliran yang dikeluarkan tetapi tidak ada yang dimasukkan. Jadi tengah-tengah antara batch dan steady state ya. Jadi untuk semi batch di sini ada aliran yang dimasukkan, entah itu aliran yang dimasukkan hanya satu reaktan saja dikontakkan dengan reaktan yang sudah ada di dalam, atau dua-duanya dimasukkan selama proses berlangsung itu tetapi tidak ada yang dikeluarkan, atau juga dimasukkan tetapi dimasukkannya di situ setiap waktu berbeda-beda dan ada yang dikeluarkan, seperti itu, atau juga hanya dikeluarkan saja tanpa ada yang dimasukkan, ya. Itu adalah semi batch. Ciri-ciri dari masing-masing reaktor di sini adalah untuk batch reaktor biasanya dia bentuknya adalah sederhana karena dia tidak memerlukan alat tambahan atau alat pendukung yang banyak, jadi hanya sedikit alat pendukung yang dibutuhkan untuk reaktor batch. Biasanya digunakan untuk skala kecil, biasanya di dalam laboratorium saja. Kemudian di dalam industri juga bisa, tetapi industri yang melibatkan jumlah material yang sedikit, seperti itu. Kemudian kalau untuk steady state reactor, di sini ciri-cirinya antara lain perlu membutuhkan tambahan banyak alat pendukung. Karena dia dengan reaktor yang alir seperti ini dan kondisinya steady state biasanya dapat menghasilkan kualitas produk yang baik. Dan juga ini ideal untuk digunakan pada skala industri yang melibatkan jumlah material yang akan diproses itu jumlahnya besar dan laju reaksinya cepat. Contohnya pengaplikasian dari steady state reactor ini adalah pada industri minyak. Sedangkan kalau untuk unsteady state atau semi batch, prosesnya di sini sistemnya fleksibel, tetapi sulit untuk dianalisis. Kenapa sulit? Karena setiap waktu ada yang ditambahkan, tetapi tidak ada yang dikeluarkan. Atau sebaliknya, setiap waktu ada yang dikeluarkan, tetapi tidak ada yang ditambahkan. Atau setiap waktu ditambahkan, tetapi jumlahnya tidak sama. Jadi itu yang dikatakan sebagai semi batch. Sehingga untuk dianalisis setiap waktunya itu agak kesulitan dibandingkan dengan yang batch maupun steady state. Dapat mengendalikan laju reaksi dengan baik. Di sini laju reaksinya dapat dikendalikan dengan baik karena bisa menambahkan sewaktu-waktu jumlah reaktan jika memang di situ diperlukan, ataupun bisa mengeluarkan sewaktu-waktu produknya, ya, jika memang diperlukan. Jadi makanya di sini dapat mengendalikan laju reaksi. Kemudian contoh dari pengaplikasian untuk yang proses semi batch ini adalah pada proses titrasi. Jadi kalau kalian perhatikan di proses titrasi itu ada yang dikeluarkan secara terus-menerus tetapi tidak ada yang dimasukkan. Makanya itu dikatakan semi batch, ya. Setelah kita mengetahui jenis reaktor, ketiga jenis reaktor ini, maka
yang akan difokuskan pada pembahasan di TRK2 ini adalah mendesain suatu reaktor dengan jenis yang batch dan flow reactor yang steady state saja. Untuk yang semi batch tidak akan kita bahas, ya. Kita nanti akan mendesain batch reactor dan flow reactor yang jenis steady state. Beberapa simbol yang perlu kita pelajari juga sehingga kita bisa mengetahui nantinya di dalam rumus-rumusnya itu simbol-simbol tersebut menunjukkan arti yang seperti apa, gitu ya. Jika ada reaksi A plus B menjadi R dan S, untuk di batch reaktor biasanya ada beberapa simbol. Yang pertama ada P, ada V, ada NA, ada PA, ada CA, dan ada NA. Sedangkan di sini yang membedakan antara yang gambar yang kiri dengan yang kanan, kalau yang kiri di sini ada tanda nolnya, kalau yang kanan tidak ada. Simbol-simbolnya yang digunakan sama, hanya yang kiri tidak, yang kiri ada nol, yang kanan tidak ada nol, gitu ya. Kalau yang ada nolnya itu berarti artinya kondisi ketika awal, ya, T sama dengan nol atau mula-mula. Sedangkan kalau yang tidak ada nolnya berarti dia adalah kondisi akhir atau saat T-nya sama dengan T, ya. Kita mulai dari P. P di sini itu adalah tekanan total di dalam sistem. Kalau ada nolnya berarti tekanan total di dalam sistem mula-mula. Kalau tidak ada berarti tekanan total di dalam sistem saat akhir. Kemudian ada V. V di sini adalah volume. Volume yang ada di dalam sistem, ya, mula-mula kalau ada nolnya, kalau tidak ada berarti volume di dalam sistem saat akhir. Kemudian ada NA. NA di sini adalah mol dari komponen A. Karena A-nya di sini bertindak sebagai reaktan, berarti mol dari reaktan A. Kalau ada nolnya berarti mol dari reaktan A mula-mula, kalau tidak ada berarti mol dari reaktan A saat akhir. Kemudian ada PA. PA di sini adalah tekanan parsial dari komponen A atau reaktan A. Kalau nol ada nolnya berarti mula-mula tekanan parsial dari komponen A mula-mula. Kalau yang tidak ada berarti komponen tekanan parsial dari komponen A saat akhir. Ada CA dan ada XA. Kalau CA di sini adalah konsentrasi, kalau X di sini berarti konversi. Berarti kalau CA adalah konsentrasi dari A mula-mula kalau ada nol, XA berarti konversi dari A mula-mula. Kalau CA berarti konsentrasi dari A saat akhir, XA berarti konversi dari komponen A saat akhir. Ini untuk batch reaktor, ya. Kalau yang flow reactor gimana? Kalau flow reactor gambarnya seperti ini, jadi ada aliran yang masuk dan ada aliran yang keluar setiap saat selama proses berlangsung. Jadi di sini ada simbol FA, V, dan CA yang berbeda dengan yang di batch reactor. Kalau untuk FA, di sini adalah mol per waktu. Jadi jumlah mol A setiap waktu, kalau ada nolnya berarti mula-mula. Kalau FA berarti di sini jumlah mol dari A saat akhir. Kemudian kalau di sini ada juga V. V di sini, V kecil ya, V kecil di sini adalah mol per waktu. Jadi volume per waktu, volumetric rate. Jadi V kecil 0 artinya volumetric rate mula-mula dalam satuan volume per waktu. Kalau V akhir berarti V di sini adalah volumetric rate akhir dalam satuan mol volume per waktu. Kemudian kalau CA di sini adalah sama kayak tadi, konsentrasi dari komponen A. Kalau 0 berarti di dalam feed, ya. Kalau CA saja berarti di akhir, ya. Kemudian ada V, V-nya berarti adalah volume. Selain itu juga di sini maka kita perlu mengetahui hubungan atau korelasi antara CA dengan XA, konsentrasi dengan konversi. Hubungannya adalah di dalam chapter 4 untuk buku Octave Levenspiel itu sudah dijelaskan bahwa ada beberapa special case untuk menghubungkan antara CA dengan XA pada sistem yang batch ataupun yang alir. Di sini ada 3 special case. Ada case yang pertama, yaitu berlaku ketika
densitasnya konstan, itu berlaku untuk liquid, dan kalau untuk berlaku untuk gas, itu tidak hanya densitas yang konstan, tetapi suhu juga harus konstan. Kemudian ada case kedua yang berlaku ketika densitasnya itu berubah, di mana T atau suhu dengan tekanannya konstan, biasanya untuk gas, ya. Kemudian ada case yang ketiga, di sini saat kondisi densitas, suhu, dan tekanannya itu berubah. Ini berlaku untuk gas secara umum. Kenapa dibedakan menjadi tiga seperti ini? Karena nantinya persamaan yang digunakan di tiap case akan berbeda. Untuk case pertama, karena dia menggunakan densitas yang konstan, baik itu untuk liquid maupun gas, tetapi kalau untuk gas, di sini ada tambahan yang konstan itu juga adalah suhunya. Suhu konstan atau dalam hal ini adalah isotermal. Maka persamaan yang digunakan untuk case 1, di sini ada persamaan epsilon A. Epsilon A adalah faktor ekspansi, di mana persamaan epsilon A ini sebenarnya harusnya sudah dipelajari di TRK 1. Rumusnya adalah volume saat XA sama dengan 1 atau XA sama dengan 1, di sini masih ingat ya, XA itu adalah konversi, XA sama dengan 1 artinya konversi sama dengan 1 atau konversi 100%. Konversinya siapa? Komponen A. Dikurangi dengan volume saat XA-nya sama dengan 0, artinya konversi dari komponen A masih sama dengan 0, yaitu belum terkonversi, artinya mula-mula. Dibagi dengan volume saat XA sama dengan 0, itu nilainya sama dengan 0 untuk epsilon A-nya. Karena di sini untuk case pertama rho-nya konstan, maka epsilon A-nya juga sama dengan 0, dengan persamaan XA dan CA per CA 0-nya adalah seperti ini. Nanti akan kita bahas lebih jauh bagaimana penurunan persamaan untuk case 1 maupun case yang lain. Sekarang untuk case 2, di mana case 2 di sini untuk kondisi di mana densitasnya berubah tetapi suhu dan tekanannya konstan, biasanya untuk fase gas. Rumus yang digunakan antara lain seperti ini. Berbeda dengan case pertama, epsilon A-nya di sini tidak sama dengan 0 karena densitasnya berubah. Dengan demikian, maka persamaan untuk konversi yaitu XA dan CA per CA 0-nya berbeda dengan persamaan XA dan CA per CA 0 dari case pertama. Selanjutnya untuk case ketiga, di sini densitasnya berubah, suhu dan tekanannya pun juga berubah. Ini digunakan ketika gas secara umum, biasanya untuk gas ideal. Nah, maka dari itu persamaan yang digunakan untuk case 3 di sini adalah sama dengan case 2 dalam hal epsilon, yaitu epsilon A-nya tidak sama dengan 0, tetapi untuk persamaan XA, CA per CA 0-nya nanti di sini ada beberapa konversi. Ya, berbeda dengan case kedua karena untuk case ketiga, suhu dan tekanannya itu berubah. Oke, kita mulai dari pembahasan lebih dalam tentang case pertama. Case pertama yaitu untuk densitas konstan. Ketika kita berbicara tentang densitas, maka kita pasti ingat rumusnya densitas itu adalah M per V, massa per volume. Kalau misalkan di sini ditetapkan bahwa densitasnya konstan, baik itu untuk liquid dan gas, maka apalagi yang akan konstan dari massa dan volume ini? Yang akan konstan di sini adalah massa itu pasti konstan, ya, karena massa itu dimanapun tempatnya massa pasti dia akan konstan. Yang tidak konstan itu adalah berat. Karena kalau berat di situ harus massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Berarti tergantung dari nilai percepatan gravitasi di tiap tempat, ya. Nah, karena massa di sini sudah pasti konstan, maka pengaruh dari rho yang konstan di sini adalah akan terhadap volume. Nah, di bab 3 di buku Octave Levenspiel atau di TRK 1, kalian sudah diajarkan bahwa untuk menyelesaikan persamaan dari suatu reaksi kimia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah volume.
di mana ada persamaan yang khusus untuk ketika volumenya konstan, ya. Konstan volume biasanya kalau di bab 3 itu lebih ke batch reactor. Itu persamaannya bagaimana untuk reaksi-reaksinya. Kemudian ada yang volume ketika volumenya itu berubah, varying volume batch reactor. Itu juga di bab 3. Nah, untuk case 1 di sini, rho konstan akan mempengaruhi volumenya. Volumenya juga akan ikut konstan. Ketika volumenya konstan, artinya adalah volume ketika akhir dari proses, ya, akhir dari reaksi kimia, itu akan sama dengan volume ketika awal reaksi kimia itu terjadi. Volume akhir sama dengan volume awal. Oke? Sehingga persamaan-persamaan yang akan digunakan nantinya adalah mengacu pada persamaan yang volume konstan, ya. Oleh karena itu, untuk kita mendapatkan persamaan selanjutnya, yaitu tentang epsilon A, di mana epsilon A-nya di sini karena rho-nya konstan dan volumenya konstan, sehingga di sini nilai epsilon A-nya itu sama dengan 0, karena volume ketika sudah terkonversi 100% dengan volume ketika sebelum terkonversi itu nilainya sama. Misal 1 berarti 1 dikurangi 1 kan 0. Maka 0 dibagi dengan nilai awalnya, dia tetap akan 0. Seperti itu, ya. Nah, penjelasan untuk epsilon A ini sebenarnya akan didasarkan pada konversi 100%. Konversinya siapa? Karena dia komponennya A, maka konversi A itu 100%, ya. Artinya reaktan A harus habis bereaksi. Harus habis bereaksi, artinya di situ reaksinya reaksi sempurna. Dengan bisa dikatakan bahwa XA-nya sama dengan 1. Karena di sini volume saat XA sama dengan 1 dikurangi volume saat XA sama dengan 0, ya. Oleh karena itu, kalau kita akan berbicara masalah konversi, yaitu mol yang bereaksi per mol mula-mula, maka kita bisa menuliskan persamaan untuk menghitung epsilon A nantinya adalah, jika kita memiliki persamaan reaksi seperti ini, A plus B menjadi R, maka dengan mengasumsikan bahwa A di sini sebagai komponen yang dijadikan sebagai dasar perhitungan, ya, bisa dianggap sebagai limiting reaktan. Ataupun ketika dia memang tidak sebagai limiting reaktan, tapi semua perhitungannya akan didasarkan pada A. Karena yang akan dihitung adalah epsilon dari komponen A. Seperti itu, ya. Maka ketika mula-mula misalkan di sini ada saat T sama dengan 0, berarti mula-mula saat awal, itu artinya konversinya masih sama dengan 0 untuk reaktan A. Jika diketahui bahwa reaktan A di sini memiliki jumlah mol sebesar NA0, kemudian B sebesar NB0, dan R karena dia merupakan produk, maka dia belum ada yang terbentuk, sehingga nilainya 0. Sehingga ketika di sini yang menjadi acuan adalah A, dan reaksinya di sini adalah reaksi yang sempurna, artinya A harus habis bereaksi, jadi yang bereaksi nilai A-nya adalah semua yang dimula-mula, berarti minus NA0. Untuk B dan R bagaimana nilainya? Yang bereaksi berapa banyak? Berarti harus menyesuaikan koefisien stoikiometrinya. Ya, koefisien stoikiometrinya berarti untuk di B, yang bereaksi adalah minus karena dia reaktan, B per A kecil ini, koefisien stoikiometrinya, kali jumlah mol A yang bereaksi, karena mol A yang dijadikan sebagai dasar perhitungan. Begitu pula untuk R, karena R di sini adalah produk, maka dia positif, dan di sini perbandingan koefisien stoikiometrinya yaitu R terhadap yang dijadikan sebagai dasar komponennya adalah A, berarti koefisien stoikiometri A kalikan dengan mol A yang bereaksi. Sehingga pada akhir, ya, ketika T sama dengan T, artinya ketika konversi 100% atau XA-nya sama dengan 1, maka A-nya di sini jumlah molnya adalah 0. Sedangkan untuk B di sini adalah ketika dijumlahkan, ya, berarti NB0 minus B per A kali NA0, atau bisa kita simbolkan dengan NB.
Kemudian kalau untuk R berarti 0 plus R per A kali NA 0, atau bisa kita simpulkan dengan NR, ya. Nah, perhitungan untuk epsilon A-nya seperti apa? Didasarkan pada kita lihat di mula-mula, yaitu ketika XA sama dengan 0, kita jumlahkan semua molnya, mol dari reaktannya, dan mol dari produknya. Jadi, NA 0 plus NB 0 ditambah 0, itu adalah nilai volume ketika XA sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mendapatkan volume saat XA sama dengan 1, fokus kita adalah yang terakhir di sini, yaitu ketika T sama dengan T, artinya XA sama dengan 1, berarti nanti dijumlahkan juga mol ketika akhir untuk NA, untuk A, ya, kemudian untuk B, ditambah dengan yang R. Dijumlahkan semua, itu adalah nilai volume saat XA sama dengan 1. Kemudian barulah kita bisa menghitung berapa nilai V saat XA sama dengan 1 tinggal dimasukkan, berapa nilai V saat XA sama dengan 0 tinggal dimasukkan, dibagi dengan V saat XA sama dengan 0. Seharusnya sama dengan 0 ketika dia merupakan case 1. Ya. Untuk bagaimana menghitung epsilon A nanti akan ada contoh soalnya tersendiri, ya, untuk lebih memahami lagi. Nah, selanjutnya, untuk yang akan kita bahas di case 1 ini adalah persamaan yang biasanya digunakan untuk menghitung XA dan CA per CA0, khusus untuk case 1. Penurunan persamaannya bagaimana? Yang pertama, di sini adalah kita perlu mengetahui bahwa ketika rho konstan, berarti volumenya akan konstan. Ketika volumenya akan konstan, artinya V saat akhir sama dengan V saat mula-mula, ya. Ini adalah persamaan pertama yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya, untuk persamaan kedua, kita hubungkan persamaan yang menghubungkan antara XA dengan CA didasarkan pada reaksi secara nyata. Hati-hati, reaksi secara nyata. Kalau secara nyata, berarti di situ konversinya bisa tidak sama dengan 1, ya. Konversi reaksinya bisa tidak sama dengan 1, atau XA-nya tidak sama dengan 1, ya. Konversinya dari reaktan A tidak 100%. Artinya seperti apa? Misal kita punya reaksi antara A plus B menjadi R, dengan A sebagai komponen dasar perhitungannya atau key komponennya, maka ketika mula-mula, jika kita punya NA sebesar NA0, B sebesar NB0, R-nya tidak ada karena belum terbentuk, maka reaksi dari A di sini akan berkurang sebanyak NA akhir, ya. Di akhir di sini adalah NA, maka yang bereaksi adalah NA, NA mula-mula dikurangi dengan NA akhir. Kalau untuk di B berarti di sini harus dikalikan dengan koefisien stoikiometri, perbandingan koefisien stoikiometri dari B terhadap A kali yang bereaksi. Nah, yang bereaksi itu adalah minus NA0 min NA, ya. Jadi NA0 minus NA, kemudian jangan lupa karena dia adalah reaktan maka dia harus negatif, ya. Kemudian setelah itu berarti untuk R pun sama. Di sini bukan minus RA, ya, bukan minus tapi plus, ya. Karena dia nilainya positif untuk produk, ya. Jadi ini bukan negatif tapi positif, ya. R per A kali NA0 minus NA. Oke. Jadi, untuk itu, ketika kita akan menghitung konversi, konversikan mol yang bereaksi per mol mula-mula. Mol yang bereaksi itu apa? Yaitu NA0 minus NA. Dibagi dengan mula-mulanya apa? NA0. Sehingga dari persamaan ini, kita bisa menuliskan bahwa NA, tinggal disusun ulang, ya, NA adalah NA0 dikurangi dengan XA kali NA0. Atau bisa kita tuliskan NA, NA 0-nya keluar, kali 1 minus XA. Ini persamaan kedua yang akan kita jadikan
dasar perhitungan untuk membuktikan rumus ini, ya. Setelah itu, kita bisa menentukan dari persamaan ketiga yang menghubungkan antara C, konsentrasi, dengan mol, di mana kita tahu bahwa konsentrasi sama dengan mol per volume. Berarti ketika kita akan menghitung konsentrasi dari A, artinya adalah mol A per volume. Jadi CA sama dengan NA per V. Dari NA per V di sini, NA-nya sudah ada dari persamaan 2, yaitu NA0 kali 1 minus XA, V-nya ada dari persamaan 1, yaitu sama dengan V0. Maka persamaan 3 ini bisa saya tuliskan CA sama dengan NA0 kali 1 minus XA per V0. Di mana kita tahu bahwa NA per V itu adalah CA. Karena ada 0 berarti CA 0. Ya. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis CA sama dengan CA 0 kali 1 minus XA. Dan ini bisa kita sesuaikan dengan persamaan ini. CA sama-sama dibagi dengan CA 0 ya, kedua ruas, berarti sisi kiri adalah CA per CA 0 sama dengan 1 minus XA. Ini sama dengan persamaan yang biasanya digunakan untuk case 1. Untuk XA-nya bagaimana? Tinggal disesuaikan. Ya, yang jelas ini adalah persamaan kunci yang akan kita gunakan ketika case 1. Oke? Jadi, dari tiga persamaan ini, kita bisa membuktikan persamaan yang akan digunakan untuk tiap case. Nah, itu adalah untuk case 1. Selanjutnya, untuk case 2, di mana ketika case 2, di sini kondisinya adalah densitasnya berubah, tetapi suhu dan tekanannya itu konstan dan berlaku untuk gas. Densitas berubah berarti ini berhubungan dengan rumus densitas seperti yang tadi. Ketika rho-nya di sini berubah, massa sudah pasti konstan ya, memang tidak akan berubah-ubah. Maka yang akan berubah juga itu dengan adanya perubahan densitas adalah volume. Ya, volumenya akan berubah. Ketika volume berubah, persamaannya itu adalah seperti ini. Kalau yang di case 1 tadi, volumenya itu konstan berarti V sama dengan V0. Kalau di case 2 dan case 3, itu densitasnya berubah sehingga volumenya juga akan ikut berubah. Maka persamaan yang digunakan adalah V sama dengan V0 kali, ada faktor koreksi di sini, 1 plus epsilon A kali XA. Epsilon A itu apa? Epsilon A adalah dari yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa volume saat XA sama dengan 1 dikurangi dengan volume saat XA sama dengan 0 dibagi dengan volume saat XA sama dengan 0. Atau volume saat terkonversi sempurna dikurangi dengan volume saat belum terkonversi dibagi dengan volume saat belum terkonversi. Seharusnya nilainya tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian penjelasan tentang bagaimana menemukan nilai epsilon A sama kayak yang di case 1 tadi. Jadi ingat-ingat ketika akan menghitung epsilon A itu pasti didasarkan pada reaksi yang sempurna, reaksi yang konversinya 100% atau habis bereaksi reaktannya itu, atau X-nya sama dengan 1, ya. Nah, dari situ kita nanti akan bisa menetapkan atau menentukan nilai epsilon A. Akan lebih jelas ketika kita masuk di contoh soal, ya. Yang membedakan antara case 2 dengan case 1 selain volume ini, nanti efeknya akan terhadap persamaan yang digunakan, yaitu XA dan CA per CA0. Kita akan buktikan bagaimana persamaan XA dan CA per CA0 ini mulai dari persamaan yang pertama tentang volume, ya. Kalau tadi di case 1, V-nya sama dengan V0. Kalau yang sekarang, persamaan satunya adalah V sama dengan V0 kali 1 plus epsilon A XA. Kemudian, untuk persamaan yang kedua akan didasarkan pada konversi. Ya, sama kayak yang di case 1, penjelasannya sama persis, yaitu konversi yang didasarkan pada reaksi nyata. Artinya, konversinya tidak sama dengan 100%, atau XA-nya tidak sama dengan 1. Sehingga persamaan konversinya nanti akan menghasilkan nilai XA sama dengan NA0 minus NA karena mol yang bereaksi dibagi dengan NA0, yaitu mol mula-mula. Oke?
Sehingga setelah disusun ulang akan mendapatkan nilai NA sama dengan NA 0 kali 1 minus XA. Persamaan 2 ini akan menjadi dasar untuk di persamaan 3, yaitu CA sama dengan NA per V. Nah, sekarang di sini hubungan antara konsentrasi dengan mol ya, berarti konsentrasi sama dengan mol per volume. NA-nya dari persamaan 2, V-nya dari persamaan 1. Sama kayak yang di case 1 tadi, tetapi di sini untuk NA-nya sama ya, sama dengan NA 0 kali 1 minus XA yang berbeda adalah volume. Volumenya adalah V 0 kali 1 plus epsilon A XA. Sehingga seperti yang kita tahu bahwa NA per V itu adalah konsentrasi, ketika ada nolnya berarti sama dengan konsentrasi A mula-mula atau CA 0. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis menjadi CA sama dengan CA 0 kali 1 minus XA per 1 plus epsilon A XA. Sehingga ketika kita akan mengalihkan kedua ruas dengan CA 0, maka dengan CA 0, seper CA 0 ya, dengan seper CA 0, maka sisi kiri adalah CA per CA 0, sisi kanan adalah tinggal 1 minus XA per 1 plus epsilon A XA. Ya, jadi sama dengan persamaan ini. Yang membedakan dengan case yang satu tadi, ada faktor ini, ya, 1 plus epsilon A XA. Oke, nah, jadi itu untuk case 2. Persamaannya seperti itu. Untuk XA bagaimana? Tinggal kalian sesuaikan dengan persamaan dari CA per CA 0. Jadi cukup satu saja yang kalian pahami. Untuk yang lainnya tinggal kalian sesuaikan. Ya, paling cuma tinggal dikali silang ataupun nanti disusun ulang. Seperti itu. Itu untuk case 2. Kemudian ada lagi tambahan untuk case 2. Selain XA dan CA per CA 0, persamaan yang biasanya digunakan itu adalah ini, hubungan antara reaktan A dengan reaktan B. Nah, hubungan antara reaktan A dengan reaktan B itu bisa dirumuskan dengan epsilon A XA sama dengan epsilon B XB. Sehingga, persamaan yang lainnya akan menghubungkan antara epsilon A dengan CA 0. Ya. Jadi, A kali epsilon A, A-nya di sini adalah koefisien stoikiometri dari A dibagi dengan CA 0 sama dengan B, koefisien stoikiometri dari B, kali epsilon B dibagi dengan CB 0. Aplikasinya persamaan ini bagaimana nanti di contoh soal akan ada. Ya. Kemudian, kalau untuk ke produk, ya, yang dalam hal ini adalah R, maka CR per CA 0 itu bisa dirumuskan seperti ini. Ya. Ada perbandingan koefisien stoikiometri dikalikan dengan konversi dari reaktan A ditambah dengan CR0 per CA0 dibagi dengan 1 plus epsilon AXA. Oke, jadi itu untuk case 2 yang kalian cukup pahami penurunan persamaannya tadi yang CA per CA0. Kemudian bagaimana hubungan antara reaktan A, reaktan B, dan juga R-nya. Seperti itu, oke. Nah, selain itu, ketika memang di sini terdapat inert, ya, di dalam reaksinya itu terdapat inert, maka ingat kalau inert di situ kan tidak ikut bereaksi. Jadi, mula-mula mungkin ada nilainya, tetapi ketika bereaksi dia nol, ya, karena dia tidak ikut bereaksi. Jadi, nilai akhirnya sama dengan nilai awalnya. Nah, maka kalau ada inert, berarti CI per CI 0 itu sama dengan 1 per 1 plus epsilon A XA. Karena volumenya berubah. Ya. Itu adalah untuk case 2. Berikutnya adalah case yang terakhir, yaitu case ketiga. Di mana ketika case ketiga, di sini konsepnya hampir sama dengan case 2. Hanya saja di sini densitas berubah, dan juga diikuti dengan perubahan suhu dan tekanan. Maka ini biasanya digunakan ketika gasnya itu berupa gas ideal, ya. Untuk penjelasan tentang rho-nya di sini berubah berarti seperti di case 2, yaitu ketika rho-nya berubah, massa di sini pasti konstan, maka yang akan ikut berubah di sini juga adalah volume. Sehingga persamaan untuk volume itu adalah V sama dengan V0 kali 1 plus epsilon AXA, di mana nilai epsilon A-nya itu tidak sama dengan 0,
Ya, rumusnya epsilon A adalah seperti ini, volume saat terkonversi sempurna dikurangi dengan volume saat A belum terkonversi dibagi dengan volume saat A belum terkonversi. Dan untuk penjelasan tentang epsilon A-nya sama kayak yang di case 1 maupun case 2, ya. Dan persamaan untuk case 3 itu seperti ini. Jadi ada XA dan CA per CA nolnya lebih panjang dibandingkan dengan yang case 2. Kenapa lebih panjang? Karena kalau di case 3, selain seperti penjabarannya di case 2, yaitu persamaan pertama menggunakan persamaan karena volume berubah, yaitu V sama dengan V0 kali 1 plus epsilon AXA, dan juga persamaan kedua yaitu tentang konversi, di mana nantinya mendapatkan nilai NA sama dengan NA0 kali 1 minus XA, dan persamaan ketiga yang menghubungkan antara CA dengan mol, maka mol NA ya, maka di sini sehingga mendapatkan CA per CA nolnya adalah 1 min XA per 1 plus epsilon AXA. Juga ada satu lagi persamaan ya. Di sini kan dari persamaan 1 dan 2 akan menghasilkan persamaan 3 ya kan, sehingga diperoleh dari hubungan CA sama dengan NA per V, sehingga diperoleh CA per CA0 sama dengan 1 minus XA per 1 plus epsilon A kali XA. Ada satu lagi persamaan ketika di sini suhu dan tekanannya berubah, yaitu di sini akan digunakan persamaan gas ideal secara umum ya. Jadi kalau persamaan gas ideal berarti PV tekanan kali volume sama dengan NRT. Biasanya kan kalau persamaan secara umumnya adalah PV sama dengan ZNRT, dimana kalau gas ideal berarti Z-nya itu sama dengan 1. Apa itu Z? Z di sini adalah compressibility factor, ya, faktor kompresibilitas. Nah, untuk membuktikan persamaan ini, maka di persamaan 4 ini, persamaan gas ideal, kita bisa melihat dan membandingkan antara persamaan ketika setelah terjadi reaksi terhadap mula-mula, ya. Jadi PV sama dengan NRT akhir dibagi dengan P0V0 sama dengan NA0RT0 mula-mula. Di sini harusnya NA ya. Jadi PV sama dengan NAR kali T dibagi dengan, kalau kita bandingkan ya, akhir terhadap awal. Jadi awal berarti P0V0 sama dengan NA0 kali R kali T0. Oke. Selanjutnya, karena di sini R-nya adalah konstanta gas ideal, nilainya tetap, maka kita bisa coret untuk R-nya. Sehingga tinggal PV kali P0V, dibagi dengan P0V0 sama dengan NA kali T per NA0 T0. Ya. Di sini NA semuanya. Oke. Kemudian selanjutnya, maka kita bisa mengetahui di sini bahwa ketika kita punya persamaan ya, CA sama dengan NA per V. Sehingga karena di sini ada NA dan ada V, maka kita bisa pindahkan V-nya ini ke sisi kanan. Yaitu berarti NA per V dibagi dengan NA0 per V0. Atau bisa kita tuliskan NA per V di sini adalah CA. NA0 per V0 itu adalah CA0. Sama dengan P T0 P0 kali T. Kenapa T0? Karena T0-nya akan pindah ke sisi kiri. Ya. Perkalian silang sehingga P kali T0 P0 kali T. Oke, sehingga diperoleh P kali T0 per P0 kali T sama dengan CA per CA0. Dan di atas, di persamaan 3, kita juga punya ya kan, persamaan CA per CA0, yaitu 1 minus XA per 1 plus epsilon A XA. Maka CA per CA0-nya di sini karena sama, kita bisa menuliskan CA per CA0 itu sama dengan P kali T0 per P0 kali T, atau juga sama dengan 1 minus XA per 1 plus epsilon A XA.
Kalau kita susun ulang dan kita hanya ingin dua persamaan, maka CA per CA0 bisa dituliskan ini ke bawah ya. Jadi 1 minus XA dikalikan silang kali P0 kali T dibagi dengan 1 plus epsilon AXA kali P kali T0. Nah, ini sama dengan persamaan yang sudah ditentukan di buku Octave Levenspiel itu. Jadi cukup dari persamaan ini kalian mengingatnya sehingga nanti untuk XA-nya tinggal menyesuaikan. Seperti itu ya. Itu adalah penjabaran untuk case ketiga. Jadi kalau case ketiga tidak hanya persamaan V dan NA dan CA, persamaan CA per CA0, tetapi juga bisa menambahkan satu persamaan lagi yaitu PV sama dengan NRT yang didasarkan pada persamaan garis persamaan gas ideal. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya selain ada persamaan ini, untuk case ketiga juga ada beberapa persamaan. Di sini ada keterangan untuk tekanan tinggi dan gasnya itu adalah gas non ideal, maka T0P per T0P0 dengan Z0 T0P kemudian per Z T kali P, di sini harusnya T kali P ya. Nah, itu persamaannya seperti ini, dengan Z-nya adalah compressibility factor dan ketika memang di situ ada suatu reaktan yang menjadi dasar perhitungannya itu bukan A tetapi B, maka di situ persamaannya adalah A kali epsilon A per CA0 seperti di case 2 ya. B kali epsilon B per CA0 CB0 sorry, per CB0. Kemudian juga CA0 kali XA per A, A-nya adalah koefisien stoikiometri A, CB0 kali XB per B ya. Sedangkan ketika di situ adalah liquid dan gasnya itu adalah isotermal, maka tidak ada perubahan tekanan dan densitas, sehingga epsilon A-nya karena tidak ada perubahan tekanan dan densitasnya tetap, maka epsilon A-nya itu mendekati 0, sehingga T0P ya per TP0 di sini mendekati 1 ya nilainya. Seperti itu. Itu adalah beberapa case yang digunakan untuk di chapter 4 sebagai pengenalan untuk mendesain suatu reaktor. Ini nanti akan dijadikan dasar ketika kita akan menentukan persamaan-persamaan dalam reaktor-reaktor yang akan kita gunakan ya. Reaktor-reaktor apa yang akan kita gunakan nanti akan kita bahas di chapter berikutnya. Nah, karena tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana menentukan epsilon A, menurunkan persamaan baik masing-masing case 1, case 2, dan case 3 untuk membuktikan persamaan yang ada, maka kita bisa masuk ke contoh soal untuk lebih memahami ya. Ini adalah contoh soal example 4.1 di buku Octave Levenspiel. Jadi di sini ada suatu umpan di mana umpannya itu mengandung CA0 sebanyak 100, CB0-nya 200, CI-nya, CI0-nya adalah 100. I di sini adalah inert ya. Kemudian masuk ke dalam reaktor yang steady state, alirannya tetap ya. Isotermal, berarti ketika isotermal T-nya konstan. Nah, kalau T-nya konstan dan dia reaksinya fase gas, kira-kira kalian harus menentukan tadi masuk ke case 1, case 2, atau case 3 ya. Reaksinya adalah A plus 3B menjadi 6R. Jika CA-nya itu 40 pada aliran keluar ya, tentukan berapa nilai CB, XA, dan XB. Oke. Untuk kita dapat menentukan berapa nilai CB, XA, dan XB, kita hal yang pertama kali perlu kita tentukan adalah nilai epsilon A. Kenapa nilai epsilon A penting? Karena nilai epsilon A untuk masing-masing case itu kan berbeda ya. Kalau misalkan epsilon A-nya itu sama dengan 0, berarti kita bisa menggunakan case 1. Kalau epsilon A-nya tidak sama dengan 0, berarti kita bisa menggunakan case 2 atau case 3. Tapi pahami lagi kondisi di soal. Di sini isotermal berarti suhunya konstan dan dia fase gas. Fase gas berarti
suhu konstan, fase gas, kira-kira masuk case 1, 2, atau 3? Case 1, ya. Untuk menentukan apakah benar itu adalah case 1, di mana case 1, kalau masih ingat, itu bisa berlaku untuk liquid, tetapi syaratnya adalah densitasnya konstan. Atau bisa berlaku untuk gas dengan syaratnya adalah densitas konstan dan suhunya harus konstan, ya kan? Selain itu, karena densitasnya konstan, harus mendapatkan nilai epsilon A-nya sama dengan 0. Nah, kita akan membuktikan nilai epsilon A-nya adalah 0 atau tidak untuk kita bisa menentukan case-nya tadi, ya. Benar tidak case yang 1 atau yang case 2, ya. Karena kalau di case 2, di situ adalah rho-nya berubah, berarti epsilon A-nya tidak sama dengan 0, dengan T-nya konstan, P-nya konstan, dan untuk fase gas. Nah, untuk fase gas, T konstan itu bisa kemungkinan case 1 atau case 2. Kalau case 3 udah nggak mungkin ya, karena untuk di case 3, itu suhunya juga ikut berubah. Densitas, suhu, tekanan, semuanya berubah. Berarti case 3 bukan. Kita akan menentukan dia merupakan yang case 2 atau case 1. Dengan menentukan nilai epsilon A. Epsilon A kita tentukan dari rumusnya, yaitu volume saat terkonversi sempurna dikurangi dengan volume saat belum terkonversi dibagi dengan volume saat belum terkonversi. Bagaimana cara menentukan volume saat terkonversi sempurna dan belum terkonversi sempurna? Maka kita tuliskan persamaan reaksinya. A plus 3B menjadi 6R. Mula-mula berarti T0, kemudian ada T reaksi, dan T saat akhir. Mula-mula di sini diketahui A-nya adalah 100, B-nya adalah 200, R-nya adalah 0, dan I-nya mula-mula adalah 100. Ingat, ini sini adalah inert, ya. Kemudian, dan harus diingat bahwa yang akan kita hitung itu adalah khusus untuk epsilon A. Artinya, komponen A akan menjadi key komponen atau dasar perhitungan untuk menentukan berapa yang bereaksi. Maka semuanya harus kita dasarkan pada komponen A. Dan harus diingat bahwa epsilon A di sini perhitungannya adalah saat dia atau reaktan A di sini terkonversi sempurna. XA-nya sama dengan 1. Artinya semua mol A yang di awal itu semuanya akan habis. Berarti mol A-nya harus minus 100, ya, sehingga akhirnya di sini harus 0 untuk menentukan epsilon A, ya, bukan untuk menentukan konversi reaksi yang sebenarnya, bukan. Ini hanya dalam rangka untuk menentukan nilai epsilon A, oke? Nah, kalau kita sudah tahu bahwa yang bereaksi untuk A di sini adalah minus 100, berarti untuk B di sini berapa? Kita tinggal menentukan dari perbandingan koefisien stoikiometri, yaitu 3 untuk B per 1 kali mol yang bereaksi untuk A, yaitu minus 100. 3 per 1 kali minus 100 adalah minus 300. Begitu pula untuk R. R di sini adalah 6 per 1 kali 100. Karena dia produk berarti positif, sehingga di sini nilainya 600. Untuk I, karena dia adalah inert, jadi dia tidak ikut bereaksi, berarti 0. Ya. Sehingga kalau kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan di sini, maka kita akan mendapatkan di sini kita jumlahkan, ya. Maka untuk untuk komponen A, ya. 100 plus minus 100, berarti 100 dikurangi 100 adalah 0. B itu adalah 200 minus 300 berarti minus 100. R-nya adalah 0 plus 600 berarti 600. I-nya adalah 100 plus 0 adalah 100. Kok di sini B-nya dapatnya terakhir negatif? Nggak apa-apa. Karena di sini semuanya didasarkan pada komponen A untuk menghitung epsilon A. Ya, jadi tidak apa-apa. Oke, selanjutnya. Maka kita bisa menentukan berapa volume pada
saat belum terkonversi atau saat T sama dengan 0, yaitu tinggal dijumlahkan. 100 ditambah 200 ditambah 0 ditambah 100, berarti 400. Kemudian yang akan kita jumlahkan lagi adalah yang volume saat XA sama dengan 1, yaitu saat T sama dengan T. Yang dijumlahkan adalah 0 ditambah minus 100 ditambah 600 ditambah 100. Berarti 100 minus 100 di sini habis ya, berarti 600. Sehingga kita bisa menghitung nilai epsilon A. Epsilon A-nya adalah volume saat XA sama dengan 1 adalah 600 ya. Oke, kemudian dikurangi dengan volume saat XA sama dengan 0 itu adalah 400. Dibagi dengan 400, maka 200 per 400 adalah setengah. Sehingga epsilon A-nya di sini terbukti tidak sama dengan 0. Oke, nah kalau volume epsilon A-nya tidak sama dengan 0 berarti case berapa? Case 1 ataukah case 2? Case 2. Ya, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa untuk fase gas yang isotermal di mana T-nya konstan, kalau isotermal, dengan epsilon A-nya tidak sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kasus ini termasuk yang case 2, ya, bukan case 1. Kenapa bukan case 1? Karena kalau case 1, epsilon A-nya sama dengan 0. Ya. Oke, kemudian setelah kita tahu bahwa case-nya adalah case 2, maka untuk menghitung nilai XA, XB, dan CB, kita tentukan dan gunakan rumus-rumus yang berhubungan di case 2. Di case 2, kalau masih ingat, kita memiliki persamaan CA per CA 0 sama dengan 1 minus XA per 1 plus epsilon A XA. Kita sudah tahu di perhitungan sebelumnya bahwa epsilon A-nya adalah setengah, maka kita bisa menentukan berapa nilai XA-nya, ya kan? Jadi CA-nya sudah diketahui yaitu 40, CA 0-nya diketahui adalah 100, kemudian XA-nya yang dicari berarti 1 minus XA, per 1 plus epsilon A-nya adalah setengah, masukkan setengah, kali XA. Kemudian di sini berarti kan 4 ya, 4 kali 1 plus 0,5 XA sama dengan 1 minus XA, tapi harus dikalikan dengan 10, karena dua-duanya atas bawah di sini sama-sama dibagi 10 ya. Jadi coret nolnya berarti tinggal 4 kali ini dan 10 kali yang atas. Oke. Setelah itu berarti di sini tinggal dikalikan aja. 4 kali 1 berarti 4, 4 kali setengah berarti 2, 2 XA, 10 kali 1 10 minus 10 kali XA berarti minus 10 XA. Sehingga ketika dipindah ruas berarti XA-nya ke sebelah kiri 12 XA sama dengan 10 minus 4. Jadi XA-nya sama dengan 6 per 12 atau setengah. Ya. Ketika kita sudah mengetahui nilai XA-nya sama dengan setengah, ingat ini adalah persamaan untuk case 2. Jangan gunakan persamaan case 1. Ya, pasti nilainya akan berbeda. Jadi di sini menggunakan case 2 karena epsilonnya tidak sama dengan 0 dan kondisi operasinya adalah isotermal untuk fase gas. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan nilai XB itu kita dapat dari mana? Kita punya persamaan lain lagi di case 2 yaitu epsilon A XA sama dengan epsilon B XB. Ya kan tadi ada persamaan seperti itu, maka epsilon A-nya sudah tahu, XA-nya sudah tahu. Epsilon B-nya sudah tahu? Belum. XB-nya sudah tahu? Belum. Maka kita bisa menggunakan rumus yang lainnya di case 2, yaitu A kali epsilon A per CA 0 sama dengan B kali epsilon B per CB 0. A-nya tahu, yaitu 1, koefisien stoikiometri. Epsilon A-nya tahu, yaitu setengah. CA 0-nya tahu, yaitu 100. B-nya tahu, yaitu 3. Epsilon B-nya tidak tahu, ini yang akan kita cari. CB 0-nya diketahui yaitu 200. Maka tinggal kita masukkan nilai-nilainya. 1 kali setengah dibagi dengan 100 sama dengan 3 kali epsilon B per 200. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai epsilon B ternyata 1/3. Nah, dari nilai epsilon B yang 1/3
Tadi kan epsilon A tahu, XA tahu, epsilon B tahu, sehingga bisa mendapatkan nilai XB. Ya kan? Epsilon A-nya setengah, XA-nya setengah, epsilon B-nya sepertiga, berarti XB yang dicari. XB diperoleh yaitu 3 per 4, ya, atau 0,75. Nah, dari nilai XB ini baru kita bisa menentukan berapa nilai CB. Persamaan CB bagaimana? Seperti di persamaan CA. Jadi, di sini tinggal diganti komponennya. CB per CB0 sama dengan 1 minus XB dibagi dengan 1 plus epsilon B XB. Ya. Dimana epsilon B-nya tadi sepertiga, XB-nya tadi 0,75 atau 3 per 4. Jadi, CB-nya yang akan dicari, CB0-nya diketahui 200, 1 minus XB-nya 3 per 4, 1 plus epsilon B-nya adalah sepertiga, XB-nya adalah 0,75 atau 3 per 4. Sehingga kita bisa menentukan nilai CB per 200 sama dengan 1 minus 3 per 4 kan 1 per 4, 1 plus 3 per 4 kali 3 per 4. Berarti ini kan bisa coret, 3 tinggal 1 per 4. 1 plus 1 per 4 berarti 5 per 4. Sehingga diperoleh nilai CB-nya itu adalah di sini bisa dicoret ya, 4-nya berarti tinggal 1 per 5 kali 200. Sehingga diperoleh nilai CB-nya adalah 40. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh yang bisa kita bahas untuk menentukan berapa nilai konsentrasi ataupun konversi dari masing-masing reaktan ataupun produk berdasarkan case-case yang sudah dipelajari, yaitu ada case 1, case 2, dan case 3. Beberapa special case itu yang akan menjadi dasar untuk menentukan nantinya dalam perhitungan desain reaktor. Ya, silakan dipahami dan dipelajari lagi perlahan-lahan, step-stepnya dipahami, konsepnya dipahami dengan baik, sehingga nanti bisa mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.